Halo yang baru join. Oke, kali ini kita akan nge-review ini mobil nih. Mitsubishi Lancer Evolution 10, GSR 10 ya. Ini Lancer Evolution X. Soalnya ada yang nomor 3 nih, Lancer Evolution 3. Cuman kali ini kita akan nge-review yang Evolution X dulu ya, atau 10 ya. Sebelumnya thank you banget buat akunnya Danar ya, karena sudah dipinjemin Prime Nar 186 untuk nge-review ini mobil. Oke, kita cek untuk statusnya. Mitsubishi Lancer Evolution X GSR 10. Untuk statusnya dia tinggi di acceleration dan brake ya. Terus tinggi keduanya itu ada di steering sama drift. Untuk masalah speed dan stability cukup oke ya. Kita cek modify. Ternyata sudah level 5 semua untuk mobil Lancer Evolution 10 nya Danner, dan pakai preference 233-32. Coba kita cek dulu sih untuk mod plans orang-orang main ya. Oh iya, kebanyakan 233-32 semua ya. Oke, kita cek langsung di race untuk settingan preference nya si Danner ini ya. Nanti untuk preference default atau 11111 nanti di race kedua ya. Oke, gas. Race pertama. Oh ya, untuk mobil ini nih tipe sport dia ya. Nah, ini dia Lancer Evolution X ya, bener ya. Karena ada yang Evolution 3 tuh. Evolution 3 itu apa ya? Jangan-jangan standar ya, soalnya di sport nggak ada nih. Oke, gas. Waduh, kita kedapatan map angka 8 ini. Buset. Ya ampun, gak masuk super perfect start ya. Woi, untuk speednya kenceng ini ya. Kerasa ini. Buset, driftnya sebenarnya oke sih, cuman agak geser ya. Driftnya ini unik ya. Waktu mau belok drift langsung kayak belok gitu loh. Ini untuk settingan Danner ya, 233-32. Oke, untuk acceleration enak ya, langsung maju dia. Dan majunya itu cepet. Speednya itu cepet langsung naik ya, jadi nggak lambat. Oke, lumayan enak ya. Untuk settingan ini lumayan enak, aku lumayan suka ini. Cuman tinggal dibiasakan aja sih untuk main ini mobil ya. Dan untuk lurusannya agak berat ya, dia agak berat, jadi untuk belok biasa itu agak susah. Waduh, itu langsung down banget itu speednya. Ya, nggak kekejar. Sayang sekali. Kita coba sih pakai preference default ya. Ini 233-32. Kita coba yang default. Apakah driftnya lebih enak atau malah enak yang tadi? Kita cek ya. Oke, kita masuk ke race kedua untuk preference default ya, 11111. Cuman mapnya sama lagi nih. Ini dapat map angka 8. Oke, nice, super perfect start ya. Ini beda ya untuk lurusannya dia. Kalah ya, tapi untuk driftnya sih hampir-hampir mirip ini. Nah, terus yang beda lagi untuk lurusannya ya. Lurusannya untuk settingan preference 1111 ini, waktu lurus belokannya nggak terlalu berat. Beda sama yang preference 233-32 ya. Oh, ini juga enak ya.
settingan preference default enak juga sih, cuman kayaknya kalah di acceleration. Memang beda sih accelerationnya, beda, lebih kenceng yang 233 32. Cuma untuk masalah driftnya sih mirip, ini masih sama ya, sama banget sih. Iya, sama banget ini. Belokan waktu drift pertama kali ya, pertama kali drift langsung belok itu kayak kayak belok banget ya. Unik ini mobil. Ya, lurusannya kalah ini. Oh, beda di terakhir ya. Yang terakhir ini lurusan. Kalau map sebelumnya kan beda itu. Wah, sayang banget. Ya. Oleng. Ya, untuk defaultnya dia ini kalah speed ya. Coba kita cek sih. Kita cek untuk preference 233 32 ya. Nah, iya nih. Lebih kenceng speednya ya. Cuman accelerationnya sih sama ya. Tapi tadi waktu pakai settingan default, untuk acceleration majunya habis ngedrift itu kerasa lebih lambat sih daripada yang settingan 233 32. Settingan 233 32 ini lebih cepat ya untuk accelerationnya. Padahal yang kerubah ini cuman masalah speed ya. Oke, kita langsung gas untuk ngecek lagi preference 2332 ini ya, di race yang ketiga ya. Oke, kita masuk ke last match ya. Settingan preference 2332. Oke, nice, super perfect start. Nah, ini untuk majunya dia ini lebih cepat memang. Nah, belokannya enak ya. Atau jangan-jangan yang settingan ini driftnya nggak geser ya. Kalau default itu sedikit geser memang. Coba kita cek lagi waktu belokan ya. Ah, iya, ini nggak terlalu geser dia. Kalau yang settingan default tadi geser banget. Wah, ini mobil enak sih. Enak banget ini. Belokannya beda ya. Belokan mobil ini sama mobil yang lain tuh beda. Tiap ngedrift pertamanya itu langsung belok dia. Buta map. Aku kira tadi belok kanan. Ternyata belok kiri. Untung gak oleng. Nah, iya, ini driftnya nggak terlalu geser. Ya, kalah sama depan nih. Ya, dibalap. Ya, sayang banget. Harusnya tadi kayaknya harus drift agak patah ya. Aku driftnya tadi landai banget ini. Kebalap deh. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ini mobil ya. Mobil Mitsubishi Lancer Evolution X GSR 10 ya. Ini Evolution 10 ini. Wah, ini buat aku sih mobilnya enak banget sih. Untuk settingan 23332 ya, itu enak banget. Beda dengan settingan preference default ya. Default driftnya dia itu sedikit agak geser ya. Terus sama speednya kalah. Kalau ini speednya lebih kenceng sih untuk lurusan ya. Cuman bedanya waktu lurusan untuk preference yang ini ya, 23332, waktu lurusan mau belok sendiri itu agak susah ya. Maksudnya lurus terus kita belok tanpa drift itu sedikit lebih berat. Kalau yang settingan default masih bisa belok ya untuk lurusan itu. Beloknya sedikit lebih gampang. Yang ini sedikit lebih berat. Cuman itu doang sih. Kalau selebihnya yang lain kayaknya sama saja ya. Untuk masalah drift, waktu pertama kali drift terus belok itu kayak langsung belok dia. Enak banget sih. Jadi tinggal dibiasakan aja untuk main mobil Evolution 10 ini ya. Ini termasuk mobil enak menurutku ya. Ini oke banget ya. Oke, jadi kontennya sampai di sini dulu.
Thank you lagi ya buat akunnya Danar ya. Thank you banget sudah dipinjemin untuk nge-review ini mobil. Dan thank you juga buat kalian yang sudah nonton. Bisa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Thank you semua. Bye-bye.